sahabat 516. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara melaporkan SPT tahunan melalui e-filing. Nah, apa saja sih yang sahabat 516 perlukan dalam pelaporan tersebut? Yang pertama, sahabat 516 harus punya nomor e-filing terlebih dahulu. Nomor e-filing bisa Anda dapatkan di kantor pelayanan pajak terdekat. Contoh nomor e-filingnya seperti ini. Setelah Anda memiliki nomor e-filing, langkah selanjutnya adalah registrasi di bawah ini. Yang pertama, buka website djponline.pajak.go.id. Kemudian, cari menu Anda belum terdaftar, klik di sini. Masukkan nomor NPWP. Nomor e-filing. Dan kode keamanan, lalu klik verifikasi. Apabila sahabat ingin mengubah email, masukkan alamat email yang baru. Untuk nomor handphone, terlebih dahulu sahabat mengganti angka 0 dengan kode 62. Masukkan password. Dan ketik ulang password, lalu klik simpan. Maka akan muncul kotak dialog registrasi telah berhasil. Buka inbox dari DJW Online, dan klik link aktivasi. Maka akan muncul kotak dialog aktivasi akun telah berhasil dilakukan. Nah, itu tadi tutorial cara registrasi nomor e-filing. Selamat mencoba ya, dan jangan lupa like dan subscribe channel KPP Jepara. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.